Oke, saya nggak pernah ngelihat nih ikan Angel Napoleon seperti ini seperti ikan arwana raksasa ataupun juga ikan arapaima ya. Ini betul-betul betul-betul yang namanya large angel fish ya, blue face large angel fish. Oke, kita bisa melihat nih ukurannya dengan kuahin bisa dilihat tuh seperti apa sebesarnya. Wow, besar sekali. Itu rollnya kuahin juga nggak cukup untuk ngukur ikan ini ya. Ini seperti ikan mas, ini udah jadi 40 indukan ini. cm. Oke, Kohen bisa cerita tentang ikan raksasa ini, Kohen? Terima kasih. Ini ikan khusus ya. Jadi kita datangkan dengan pesawat terbang. Jadi Anda harap maklum. Jadi ikan ini cukup ya mati-matian kita menyelamatkan. Karena pada saat ikan ini sampai di tempat kita tanpa air. Anda bayangin, nggak ada air. Jadi hanya ada sisa air sedikit, tempat insangnya ada air. Jadi badannya full tidak ada air. Dan benar-benar matanya dalam keadaan rabun ya, karena sudah terlalu lama, berapa jam dalam pesawat dan sampai ke tempat kita kurang lebih ya perjalanan lebih dari 10 jam sebenarnya menurut saya ya. Karena perjalanan ke tempat kita juga butuh waktu. Nah, dengan keahlian kita menghandling ikan yang sekarat sampai ke tempat kita, nah Anda bisa lihat hasilnya bagaimana. Ikan ini sudah kita terapi selama 5 hari, setiap hari kita terapi infeksi sekunder. Itu kok kemarin sampai mulutnya itu hancur seluruhnya berdarah, sekarang sudah mengalami pemulihan, sudah hampir sembuh. Sirip atas kemarin boleh kita lihat juga, kemarin itu berdarah semua ya. Nah, tetapi karena ikan ini mungkin dia masih punya nasib untuk bertahan hidup, bisa survive sampai sekarang juga berkat pengobatan yang saya katakan. Dengan memakai treat and cure, jadi pada saat ikan ini sampai, pertama kali kita memakai formula D dahulu untuk membunuh semua bakteri-bakteri sekunder yang membuat ikan ini terjadi iritasi. Nah, kita bisa lihat bagian mulutnya sudah perlahan-lahan menutup lukanya. Kemarin itu lukanya benar-benar berdarah ya, karena plastiknya kekecilan. Itulah jadi packing ikan ini cukup, karena dengan melalui pesawat, andai kata ini dikirim melalui darat, maka ikan ini harus memakai plastik bag 80 cm sampai plastik 1 meter. Airnya kurang lebih 30 kilo harusnya. Nah, pada saat ini saya terima, dalam plastik air tinggal 1 kilo, Anda bayangin. Air 1 kilo ikan ini bisa terendam? Enggak. Badannya semua tidak ada lagi kena air. Kebetulan hanya di insang masih ada air sedikit. Jadi ikan ini bisa survive dengan memakai obat-obatan treat and cure for all parasit. Terima kasih. Oke. Jadi ini dia ikan Angel Napoleon ataupun juga Blue Face Angel Fish yang terbesar nih yang pernah saya lihat. Oke, ini ukurannya berapa nih kawan? Kurang lebih hampir 40 cm. Jadi ini adalah induk dari induk Napoleon. Terima kasih. Bisa lebih besar lagi nggak? Kurang tahu. Ini selama ini yang pernah saya dapatkan adalah ukuran ini yang terbesar. Selama ini yang saya dapatkan paling berkisar sekitar 30 cm. Jadi Anda bayangi, ada yang agak 30 cm ada juga. Jadi inilah yang terbesar saya dapatkan selama ini. Dan ini didatangkan dengan pesawat terbang. Saya mengucapkan terima kasih kepada supplier kita yang bersedia mengirimkan ikan ini kepada saya. Terima kasih Bro Wilson. Terima kasih karena memang ikan ini adalah ikan idaman saya sebenarnya. Anda sudah mengirimkan ikan ini kepada saya. Terima kasih. Yanko, ikan ini kan bukan ukuran ataupun juga size yang ideal nih untuk diekspor ya ke mancanegara karena akan membutuhkan kapasitas box pengiriman yang pasti lebih besar ya, dan itu tidak profitable yang pasti. Jadi ikan ini mau diapain kok, bisa diceritain? Terima kasih. Kembali saya katakan, saya adalah penghobi ikan hias laut yang agak ekstrim sedikit. Jadi yang saya pelihara bukan lagi level Nemo ya. Jadi ikan ini memang pada saat saudara kita yang di Pulau Nias menyatakan dia memiliki ikan super jumbo. Wow, saya sangat tertarik sekali ya. Jadi jika Anda para ini yang membutuhkan ikan hias laut dari Pulau Nias, Anda boleh menghubungkan saudara kita di Nias, saudara Wilson,
dia akan mensuplai berbagai macam ikan hias kepada Anda dengan kualitas yang bagus. Karena ikan di daerah sana dijamin ditangkap dengan orang-orang oleh yang profesional ya. Karena penyelam di sana saya sudah akui. Saya pernah menyelam juga di sana, tapi mereka jauh lebih kuat daripada saya menyelam. Karena mereka itu adalah penyelam alami ya. Jadi tanpa peralatan apapun, mereka sanggup menyelam, menangkap ikan-ikan yang Anda butuhkan. Jadi jika dimanapun Anda membutuhkan ikan hias laut, silakan Anda hubungi. Mungkin Anda bisa mendapatkan kontak daripada saudara kita di sana melalui Facebook ya. Saudara Wilson boleh Anda cari. Dia akan membantu Anda karena dia sudah mulai menjadi supplier yang sudah mulai terkenal ya dari Sumatera. Jadi jika Anda membutuhkan ikan, silakan Anda kontak beliau. Terima kasih. Okay. Kita bisa melihat nih koleksi ikan super jumbo ya, koleksi dari Pinpin Aquarium untuk Angel-Angel Napoleon ya. Oke, okay, kira-kira ada berapa ekor dan size-nya berapa aja nih, Ko? Terima kasih. Kebetulan saudara kita bisa mendapatkan 4 ekor, makanya saya tertarik. Semua size jumbo. Karena saya pernah datangkan ikan ini dari pulau yang dekat Sumatera ya, yaitu dari Pulau Banyak. Semua ikan ini sampai di tempat saya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Jadi memang survive, tetapi semua membawa parasit, internal parasit dan eksternal parasit. Dan memang sangat susah kita merawat ikan-ikan yang sudah sempat kena serangan dari laut ya. Jadi mereka mungkin dalam selama perawatan tidak merawat ikan ini. Apalagi ikan-ikan jenis angel sangat rentan dengan parasit. Nah kita bisa lihat ikan ini sudah saya treatment dengan memakai treat and cure for all parasit. Kita bisa lihat bagaimana sekarang, bagaimana primanya kondisi ikan sekarang. Jadi air ini mengandung kopor yang cukup tinggi karena ikan ini cukup besar. Jadi dosis yang kita pakai double daripada yang biasa kita anjurkan. Terima kasih. Jawab kok ada berapa ekor nih Blueface Angelfish ukuran XXL ini? Terima kasih. Seluruhnya saya dapatkan dari saudara kita itu 4 ekor. Nah, hanya memang semakin besar jenis ikan ini akan semakin susah untuk feeding. Jadi ikan ini sejak kita terima sampai sekarang sudah hampir seminggu belum mau makan apapun. Tetapi karena fisiknya masih kuat, ya nggak apa-apa. Nanti perlahan kita akan memberinya makan dengan cara kita. Terima kasih. Oke, kita bisa melihat ya, jadi koleksi ikan Angel Napoleon Super Jumbo ini ada 4 ekor ya. Itu yang paling ujung, yang paling besar itu ada 40 cm dan ini di atas 30 cm rata-rata ya. Jadi besar sekali nih, jadi ini untuk akuarium-akuarium yang berukuran besar juga. Jadi memang sudah fit menurut saya ya setelah dilakukan treatment nih terhadap ikan yang sangat cantik ini. Blueface Angelfish ataupun juga ikan Angel Napoleon. Tapi 잠시 널 떠올린 거야 I still believe.